Oke, balik lagi bersama saya Harmin Chandra di Mincan Sel Bekasi. Saya ucapkan selamat datang bagi kawan-kawan semua yang baru saja hadir di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe ya channel saya ini untuk video-video selanjutnya. Oke, kali ini saya ingin membagi sharing bagaimana caranya itu mengganti konektor charger. Dalam hal ini saya mengajarkan atau saya mau sharing konektor charger Samsung Galaxy T211 ya, kalau nggak salah. Oke, di sini ada papannya, sudah saya siapkan, dan ini konektor charger yang baru. Bagaimana cara saya gantinya? Oke, silakan ikuti video saya ini. Sebelumnya kita harus menyiapkan blower dulu, kita panaskan blower. Terus memberikan flux di konektor lamanya ya, biar proses pelepasannya tuh lebih mudah. Kasih aja fluxnya di daerah-daerah yang ada timahnya. Kasih secukupnya aja ya, jangan terlalu berlebih. Oke, sudah. Dan tinggal kita lakukan pemanasan. Sebelum itu, kita tutupin aja dulu nih komponen-komponen yang ini agar tidak langsung nggak panas. Oke. Keras ya. Kita putar-putar lagi sampai kita goyang-goyang. Oke, sudah terangkat ini. Tinggal bagian belakangnya saja. Oke. Konektor lama sudah terlepas. Nah, terus saja blower kita matikan dulu. Nah, sampai di sini tuh kita hanya juga cukup membersihkan timah-timah di konektor lamanya agar lebih rapi dan lebih awet. Nah, kita buka yang terbaru. Ini konektor barunya. Kita sikat dulu. Flux. Kita bersihkan menggunakan alkohol ya. Oke. Solder saya belum panas ya. Saya lupa tadi memanasin solder. Solder saya belum panas. Kurang panas soldernya. Sudah saya belum panas jadi susah. Jadi gini, langkah selanjutnya adalah setelah ini bersih, ini konektor lamanya kita kita oles-oles sedikit dengan timah ya. Jadi maksudnya itu agar saat kesini itu nempel itu lebih mudah dan akan lebih kuat. Contohnya saya contohin, kita kasih flux dulu. Sudah.
kita kasih apa namanya bekas solderan dikit-dikit. Nah gitu, kita langsung pasangkan saja di mesinnya ya. Kita kasih flux dulu. Cukupnya. Oke, sudah. Jangan lupa ditutupin kompornya agar tidak kena panas langsung. Pinset saya ini udah mulai jelek ya, jadi agak susah untuk capitnya. Lepaskan dulu. Lepas, kita agak tekan sedikit, putar. Nah. Oke, sudah pasang. Selanjutnya setelah ini kita tinggal ngerapiin aja menggunakan solder kaki-kakinya ini ya, agar lebih mantap nempelnya pada papan mainboard. Oke, sekian dari saya video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like channel saya untuk video-video saya selanjutnya. Jika video ini merasa bermanfaat bagi Anda dan rekan Anda, silakan sharing video saya ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.